Nabi suruh kita semaya, sebagaimana kamu tengok aku semaya. Pah kita tak tengok Nabi semaya, tak payah semaya lah. Ah, pegang sahih hadis lagu ni pucah hanya tak semaya bang. Tak mengaji pun. Rajin baca sikit kau guano tak tahulah. Ada orang jenis minat pegang sahih ayat Quran, pegang sahih hadis. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala fil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyul azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkata Syekh Wan Dau bin Wan Abdullah bin Idris Al-Fatani di dalam kitab dia Munyatul Musalli, sehinggalah perkataan dia dan lagi firmanya, illal musallin allazina hum an sal ala salatihim daimun. Sekatu. Ha? Yalah dah. Ha. Dan lagi firmanya, firman Allah Taala. Firman kata bahasa kita katanya Tuhan. Tetapi ada istilah khas bagi Allah Ta'ala dipanggil firman. Kalau Nabi sabda, maka orang Melayu ni kecek dengan Tuhan, letak istilah benda sama. Tetapi makna tu perkataan lain. Nah, supo kita dengan raja. Kalau tidur, orang tak panggil raja tidur, raja tengah beradu. Ha, istilah kita orang Melayu kaya dengan bahasa. Maka bahasa-bahasa Melayu halus. Kalau Jawa tu dia panggil Jawa ninggrak ko gapo dia ne, Jawa keratong, Jawa istana, Jawa gapo dia ada, Jawa kasar, Jawa ko. Maka orang Melayu juga ada bahasa-bahasa dia yang menunjukkan adab yang sangat tinggi. Orang Melayu dulu soho. Orang seluruh alam mari nego tempat kita guna bahasa Melayu. Tak guna bahasa Inggeris. Loni yang Inggeris tak tahu boleh seh naik ke dia, boleh bahasa dia, bahasa antarabangsa. Dulu lingua franca dia panggil. Bahasa antarabangsa, bahasa Melayu. Orang nak mari nego di bahasa orang Melayu, kena kecek bahasa Melayu. Orang boleh kecek bahasa Melayu, mudah nak nego. Sebab apa? Sebab kita ni tengah-tengah. Di antara orang mari kok sebelah hari kok ni, dengan hari sebelah hari kok ni, mesti kena singgah di Melayu, di ni. Di Melayu, tanah Melayu kita. Kerana apa? Banyak faktor. Di antaranya sungai, laut, apa dia, jalan jauh dan selamat daripada tiup angin. Itu kelebihan bahasa kita. Firmanya, kata Allah Ta'ala lah. Firman dipanggil. Sebab dulu gagal masalah duli yang maha mulia Sri Paduka. Bapa duduk puji sultan supa dengan Tuhan. Duli yang maha mulia. Duli yang maha ni duk kata kepada raja supa dengan Tuhan. Tuhan maha berkuasa. Duli yang maha mulia.
Nah. Maksud duli dalam bahasa Melayu debu. Debu maksud dia duli ni maknanya debu. Kita tak faham sebab kita ni tak ngapa bahasa Melayu kita ni capu gapo dia dah kecek. Dalam kamus dewan bahasa tu tak ada orang dah kecek bahasa dalam kamus dewan bahasa. Nah, kamus dewan bahasa istilah-istilah bahasa-bahasa lama. Duli maknanya debu. Tueku hebat setara mana? Kerajaan tueku hebat setara mana? Tueku ni tarah duli sahaja. Debu bagi Tuhan yang maha mulia maksudnya. Duli yang maha mulia, debu kepada Tuhan yang maha mulia tu maksud dia. Orang dulu dah gelar raja tu dia wi tu pakak debu sahaja dengan kerajaan Tuhan seperti duli sahaja, seperti debu saja. Nah, Sri Paduka Baginda, duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda. Apa maksud Sri? Selipa. Tueku rasa hebat setara mana tueku ni Sri saja Paduka Baginda. Yakni selipa kepada Baginda Nabi saja. Yakni tempat Nabi lapik kaki. Ha, tengok orang dulu kecek. Duli maknanya debu, Sri maknanya selipa. Orang Melayu kita yak dulu lagi minat selipa. Ha, capak Nabi tu. Sanda-sanda Nabi Sri ni, Sri Paduka Baginda Nabi ni, tueku-tueku ni hanyalah Sri Paduka Baginda saja. Selipa kepada Paduka Baginda Nabi saja. Orang dulu kecek ni. Kita orang lain ni tak faham nak buai belako istilah raja, istilah gapo, kerana tak faham bahasa sendiri. Nah. Ada orang mengaji tanah Arab, bisa kita Arab, kita jawi tak boleh baca. Aik sungguh memalukan seorang ulama Nusantara. Khususnya di negara kita, bisa bahasa Arab, bahasa Melayu sendiri tak faham. Kita jawi tak boleh baca, kita Arab boleh baca. Mu orang gapo? Orang Arab tak apalah tak faham bahasa Melayu. Kita tak faham bahasa sendiri. Ah sudah. Kitab pekoh Jawi lebih sesuai dengan tempat kita. Contoh-contoh dia bui pun suka dengan keadaan suasana kita. Kerana ulama kita terjemuh daripada kitab Arab dan dia buat masalah-masalah hok suka dengan tempat-tempat. Kitab Arab kalau kita baca contoh pada pasir saja. Menane, wah tamah, anggo sudah kita tak tahu alik-alik jatuh. Maka kalau nak jadi ulama kena alih dua. Kita Jawi boleh baca, kita Arab pun biar boleh baca. Nah. Ha, kena syarat lagu tu. Orang tua panggil kita ibu dengan kita ayuh. Kita ayuh ni kita Arab, kita ibu ni kita Jawi. Kena boleh dua-dua. Orang Arab, ulama Arab tak perlu baca kita Jawi, tapi ulama kita tak pandai baca kita Jawi. Aib. Nah, setara mana bisa pun kita Arab, kita kena pandai juga baca kita Jawi. Jangan jadi kata sunat bi rabbikum. Ha jalan belakang tu. Nah. Orang kata sunat berbekam, dia baca sunat bi rabbikum. Baik bahasa Arab tu dah. Nah. Duduk atas bom. Wah sudah bom meletup dah. Duduk atas bom. Duduk atas bumi. Nya baca bom pula ah malu. Nah. Jadi kita kena pandailah aib kita. Bahasa kita sendiri kita tak pandai. Hilang jati diri kita orang Melayu. Nah. Firmanya yakni katanya Allah Taala ayat Allah Taala sebut di dalam Al-Quran illal musallin allazina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memelihara akan dia akan sembahyang. Dalam ayat sebelum ni kata manusia ini apabila ada masalah dia akan keluh kesah. Nama, apabila ditimpa musibah dia akan keluh kesah. Kecuali orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang ni musing senih-senih. Musing masalah pun senih dia. Orang sembahyang. Sembahyang lagu mana? Sembahyang daim dipanggil. Sentiasa duduk dalam keadaan perwatakan perangai sembahyang. Tubik daripada sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir ada. Dalam sembahyang ada zikir, luar sembahyang ada zikir.
Dalam semaya ada baca Quran, maka luas semaya ada baca Quran. Dalam semaya tak boleh kecek kursi, maka dalam luas semaya tak boleh kecek kursi. Tak boleh kursi-kursi. Nah, buat gerak ke, hok karuk-karuk, tak boleh. Maka begitu juga luar daripada sembahya. Kalau orang semaya jenis lagu ni, solat daim dipanggil. Daimun. Sentiasa duduk semaya. Supa duduk semaya dah. Boh ke tahu mana ada kau duduk ke edah lagu ni. Nabi ajar kau kata sembahya daim ni. Nabi kata menunggu solat itu hukum dia seperti solat. Nah, kita ngaji dah hadis sebelum ni kata. Menunggu semaya, pahala dia seperti semaya. Eh, hamba tak semaya, hamba nak tunggu. Ini macam kita lah ni, maghrib nak tunggu iso. Nah, maka kalau kita niat molek nak pergi semaya iso pula, duduk hati, duduk papuh, duduk mikir bak semaya, maka supa semaya juga. Ay, semaya ni gapo dia sebenarnya? Takbir kau gapo dia? Betul, syariat kata lagu tu. Tetapi hakikatnya adalah rupa sembahya itu wujud di dalam kehidupan kita. Maka dipanggil solat daim. Orang duk ngajar deh. Lah ni kita kena ada solat dipanggil solat daim. Sentiasa sembahya. Bahar dikumpul sesak tak payah semaya dah pula. Bapa wocik tak semaya. Allah hamba semaya daim awe-awe. Tak payah akak tangan, tak payah. Solat daim dah ke? Hamba sentiasa solat semacam dah. Ha, sudah. Nah, orang kata buat masuk perangai semaya ke dalam kehidupan kita tu semaya daim. Ni ingat tu hai jolo dah tu. Aqimis solata li zikri. Dirikanlah sembahye untuk mengingati aku. Apa cik ingat dah tu hai jolo dah tu diri semaya dah tu. Tujuan semaya nak ingat hamba kalau duduk semaya tunggak pun kalau tak ingat tu hai tak ada peda. Ingat tu hai tu penting ingat jolo tu semaya. Tak semaya dah. Ha tak semaya ke peda hampus semayanya. Tujuan dia boleh dah. Kalau kita gak duduk koyoknya, dah sate boleh dah. Apa dia koyoknya, dah apa dia sate ada dah dia kata. Ah sudah. Hak ni kakak-kakak kena lipat setan ni. Kena lipat di setan. Nah. Tinggi setara mana percakapan dia dalam ilmu hikmah, tinggi setara mana di dalam ilmu hakikat, hakikat ditimuluk sahaja. Kalau betul hati dia tunduk kepada Allah, sentiasa mengingati Tuhan, tak ada bel lagi tunggu surat dah. Tak ada orang bel lagi tunggu di sos maya dah nak bertemu dengan Tuhan. Ni orang bel habis waktu pun tak sis maya, tiba kata ingat Tuhan. Ai sudah. Ingat lagu mana tu hai suruh semaya. Nah, aqimis solah. Dirikan sembahya. Li zikri untuk mengingati aku. Kalau mu ingat pun mu kena dirikan semaya. Mu tak ingat pun kena dirikan semaya. Cuma matlamat asal mendirikan sembahya ni ingat aku katanya Allah Taala. Maka diistisnakan. Yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut. Tabiat manusia apabila boleh kesenangan tak apa. Wa iza massahul jal khairu manu'a. Nah, ayat Quran kata apabila boleh kebaikan tak uwi kat orang pula. Apabila boleh kejahatan keluh kesoh. Kecuali illal musallun, kecuali orang semaya saja tidak lagu ni. Gapo dia yang berlaku atas muka dunia. Suasana dan keadaan penyakit, susah, payah, senang, suka, derita tidak ada mengganggu dia dengan Allah. Ah ni perangai orang semaya. Tapi kalau tanya susah kita jadi keluh kesah, kita jadi masalah tidur tak jenera, maka orang ni semaya tak jadilah mana lagi. Maka kalau kita duduk serabut lah ni, kita kena cek semaya kita, hubungan kita dengan Tuhan. Betul kau tak? Tuhan kata kalau orang semaya tak memberi kesan suasana apa berlaku pun, tak memberi kesan. Keluar ke. Dan keluh kesah, serabut perut keluh kesah, maka orang semaya bukan lagu tu perangai dia, terkesan dengan suasana. Orang mukmin itu seperti ikan. Ikan kalau hidup, dia duduk beratus tahun dalam laut yang masing, tidak akan masing dia. Ikan kalau hidup, dia duduk di dalam laut beratus tahun pun, dia tidak akan jadi masing. Tetapi apabila dikain oleh orang, nyopukak dia orang, mampuhlah dia, letak 25 minit saja dengan garis kunyit, jadi masing ikan itu. Sebab apa? Dia sudah mampuhlah ikan itu.
Maka begitu juga hati orang mukmin, orang mukmin yang hidup, dia tidak akan memberi kesan suasana luar dia. Tetapi apabila mati dalam me sudah selalu. Tak usah dok kontrol lah. Tak usah dok cocok lah obat kimia obat. Mampuh gak? Lama-lama jadi bau juga. Ah tu Islam nak ajar neh. Jadi dengan orang yang mengamalkan sembahyang tidak memberi kesan suasana. Maka lo ni penyelesaian penyakit sekarang duk serabut perut tekanan kau gapo susah kau gapo ha kita cek hubungan kita dengan Tuhan nah dia kata dan keluh kesah mengenakan mereka itu kejahatan nah gapo-gapo benda hotak molek kena kepada mereka maka jadi keluh kesah bagi orang orang yang tidak ingat Tuhan tidak semayah dan apabila mengena mereka itu kebajikan diteguh kebajikannya daripada mengerjakan akan kebaikan. Apabila boleh kebaikan, boleh harta, boleh pangkat, boleh kesihatan, maka kesihatan dan pangkat dan harta dia menghalai pula buat kebajikan. Bukan perangai orang semaya juga. Tai susah duduk serabut, duduk mengadu Tuhan, duduk gapo, duduk kritik Tuhan, duduk ngata Tuhan. Nah, duduk marah Tuhan, apabila boleh kesenangan lupa Tuhan, tak buat kebajikan. Ni perangai orang bukan orang semaya. Boleh harta, tak boleh mari balas. Orang tak ada harta, seluk dalam poket ada 5 rial ya. Dalam bank saya tak ada buku akaun bank, 5 rial dalam poket. Boleh mari balas. Yakin dia dengan Tuhan. Nak makan gapo dia malam ni? Ada rezeki dah tu tengoklah ikan-ikan gapo. Ada orang dalam bank ada 1 juta. Dalam poket kepuk ada dekat 500 dalam poket. Bimbel lagi dengan rezeki duk cari kerja lagi. Nggih, tinggal ibadah. Lupa Allah hok beri rezeki kepada dia. Fardu ain pun tak mengaji, semaya-semaya pun tinggal. Bak apo bimbel? Ni perangai bukan orang semaya lah kau ni. Kalau orang semaya kebaikan dia, dia boleh saja kebaikan. Kalau orang semaya ada harta, ada kesihatan, ada gapo, guna untuk kebaikan. Tain sehat, oh gano pakcik kata rajin gi palasoh gi situ gi sini. Masa sehat lah wewe, ambo gi nadoh situ ikut kawan ni, ikut kawan ni. Masa sehat. Dia sakit takut tak derok ke apa dia. Ah, kebaikan, kesihatan, kebaikan dia mengajak buat pahala. Tapi kalau orang jenis tak jaga semayan, berilah harta, berilah kenderaan, bagus setara mana pun tak boleh buat kebaikan. Ni perangai bukan perangai orang semayan. Nah. Maka orang semayan Nabi sebut tidak memberi kesan kalau boleh kebaikan, boleh buat taat ke Tuhan. Maka seperti bahawasanya maka seperti bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang itu atas sebenarnya. Oh nilah hak betulnya orang hak jenis kaki sembahyang, sembahyang hak molek, hak betul molek. Tiada mereka itu daripada yang keluh kesah dan terkejut apabila menjatuh kata kau kata menjatuhkan mereka itu kejahatan, yakni kena kepada mereka itu kejahatan. Menjatuh ni bahasa Arab, waqa'a ni maknanya jatuh. Tetapi buat setengah-setengah tok-tok guru tua dia terjemah dengan kalimah Arab. Asalnya waqa'a ni berlaku kepada mereka kejahatan. Kalau berlaku kejahatan jadi keluh kesuh kata. Dan tiada memegang kebajikan baginya. Ya tak pegang. Kalau ada pitih buat kebajikan. Kalau ada kesihatan buat kebajikan. Kalau ada kenderaan buat kebajikan. Ha tu orang-orang sembahyang. Apabila datang kebajikan baginya tetapi ia menafkah ke atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada semaya diri dia dengan Allah Ta'ala, ah maka apabila harta tak ada, ia jadi kedekut. Ia jadi payuh, jadi gapuh. Nah, duduk mengeluh kesuh, duduk mengadu ke Tuhan, duduk mengadu ke orang. Apabila boleh banyak sikit, senyap juga, tawak kebajikan, tawak juga. Apa? Kedekut pula. Ah masalah. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenar itu meneguh daripada fahsyah dan mungkar.
Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasna'un. Nah. Dan dirikan olehmu akan sembahyang. Ayat Quran kata. Ni kelebihan-kelebihan orang jenis kaki semaya, dia kata. Pertama, banyak dia sebut dah ciri-ciri dia dah. Dapat syurga, dapat gapo sebelum-sebelum ni, ayat-ayat ni. Kita tak masuk bahas bak rukun, bak gapo lagi, baru kecek bak kelebihan semaya. Kelebihan ahli sembahya. Nah, baru duk kecek lagu tu baru. Antara kelebihan ahli sembahya, tetap dia dengan Tuhan. Waktu susah, waktu senang, waktu nikmat, waktu bala, tak buguh dia dengan Tuhan. Kedua, sembahyang ini mencegah daripada fahsyah dan mungkar. Apabila kita sembahyang, jangan bimbang, tak ada nak buat kejahatan kita. Orang tua dulu kalau anak pergi ngaji jauh, dia pesan awe-awe jaga sembahyang. Dia tak pesan kata, oh, jaga goni, jaga tangan, jaga kaki. Dah tak payah pesan. Nah, jaga mata tak payah. Dia pesan so, jaga sembahyang. Kerana dia yakin, orang-orang tua kita yakin dengan hadis Nabi, yakin dengan Al-Quran kata, apabila seorang itu jaga sembahyang, benda fahsyah, benda mungkar dia tak buat. Gapo benda fahsyah? Fahsyah ni terjemah dia keji. Apa maksud keji? Bercanggah dengan hukum syarak, bercanggah dengan adab. Adab tradisi kita pun bercanggah, dengan syarak pun berdosa. Seperti berzina. Oh, berzina. Berzina ni menurut syarak berdosa. Dan menurut tradisi pok kita pun, orang berzina ni tak kena. Kalau nak nikah, buat cara molek, jumpa dengan orang tua. Sekalipun agama tak ada, tak kena juga. Menurut tradisi, menurut pandangan orang ramai, orang-orang baik pun, ay, tak kena. Menurut agama tentu dah berdosa. Menurut tradisi pun, tak kena juga. Dipanggil fahsyah. Benda keji. Manakala benda mungkar ni apa mungkar? Mungkar ni benda tak kena dari sudut agama saja. Menurut pandangan orang, tak apa, tak ada masalah. Supoh tak sembahyang. Eh, demo tak bangun sembahyang subuh. Oh, menurut agama berdosa. Tapi kalau menurut pandangan orang ramai tak ada masalah, biasa ya tu tak sembahyang subuh tu. Namo, bukan tradisi, bukan benda tu bercanggah dengan adat keturunan kita orang Melayu. Kada ada tak sembahyang ni tidak bercanggah dengan adat gapo, tetapi bercanggah dengan syarak. Itu dipanggil benda mungkar. Apabila kita sembahyang, benda fahsyah pun tak boleh nak buat, benda mungkar pun tak boleh nak buat. Apa? Kita sembahyang ke? Orang tak sembahyang tu kita boleh tengok kehidupan dia tak sembahyang. Nah. Dia kata, dan dirikan olehmu akan sembahyang. Dalam ayat Quran kata, tak suruh kata sembahyang. Solu. Nama, ataupun apa dia. Tetapi dalam Al-Quran kata, aqimis solah. Dirikan sembahyang. Beza apa dia sembahyang dengan dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang, yakni kita tunaikan segala hak-hak sembahyang. Rukun dia, syarak dia, sunat dia, apa dia maksud dia, apakah maksud berdiri, apakah maksud rokok, apakah maksud duduk tahiyat awal, apakah maksud sujud, apakah maksud, apa dia maksud yang sebenar. Nah, berapa banyak dah kita sujud ke Tuhan? Beribu kali, tapi hati kita tak pernah sujud ke Tuhan. Pala tunduk sujud ke Tuhan. Hati duduk lenggok lagu ni, depan Tuhan. Duduk mengaku dia, dia, dia. Tupai bumi Tuhan. Patut kalau pala kita letak bawah, hati pun sembah juga. Tak. Berapa banyak orang tubuh saja yang sujud, tetapi hati tak pernah sujud pun ke Tuhan. Nah, kita nak suruh biar hati dengan tubuh sujud dengan Tuhan. Ah, baru jauh. Nah. Tu maksud diri ke sembahyang. Bahawasanya sembahyang itu meneguh daripada kejahatan dan pekerjaan mungkar. Dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Oh, hak ni ulama syarah berat lagi. Wala zikrullahi akbar. Zikir Allah itu lebih besar. Lebih besar daripada apa dia? Lebih besar ni dia panggil bandingnya. Awak lebih comel daripada dia. Awak lebih baik. Mesti ada bandingnya. Bandingnya. Maka ayat Quran kata, wala zikrullahi akbar. Zikir Allah itu lebih baik, lebih bagus. Nah, zikrullah tu lebih besar, dia kata.
lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada semaya yang boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zikir Allah lebih besar lagi. Ha, sudah. Ahli-ahli zikir menyebut zikir lebih afdal lagi. Ayat Quran kata, wala zikrullahi akbar. Zikir Allah itu lebih besar daripada sembahyang hok boleh mencegah benda keji, benda mungkar. Hok semaya tak ada, tak boleh mencegah keji mungkar, tak sedok kira. Hok boleh mencegah keji mungkar, wala zikrullahi akbar. Zikir Allah, ingat zikir Allah lebih besar daripada tu lagi. Sebab itulah kita hidup kena berzikir. Nah, sebut nama Tuhan. Sebut dengan lidah, sebut dengan tangan, sebut dengan mulut, sebut dengan hati. Biar ada berlaku. Sebut dengan darah, sebut dengan kehidupan. Sebutlah nama Allah dengan semua yang ada pada dirimu. Eh, dengan mata sebut Tuhan, dengan mulut sebut Tuhan. Maka mata dia akan sebut dengan cara dia. Linga akan sebut nama Tuhan dengan cara dia. Darah akan sebut Tuhan dengan cara dia. Lidah akan dengan cara dia, hati dengan cara dia. Hatu orang panggil zikir lidah, zikir hati, zikir nafas, zikir goni, zikir Allah. Oh sudah. Zikir Allah. Lagu mana zikir Allah? Dalam ayat Quran kata, makhluk-makhluk Allah Taala ini berzikir Tuhan. Walakin la yafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu tak faham apa dia zikir makhluk-makhluk ni. Pokok berzikir, makhluk lain berzikir, manusia saja makhluk paling halus tak berzikir ke Tuhan. Maka orang kata deh, bersatulah dengan Allah ketika berzikir. Allah dok berzikir dah. Ah tu yang panggil berzikir Allah. Boleh pahala sebanyak Allah ni lah. Kita berzikir lidah tak boleh nak kawan dah. Zikir tangan tak boleh nak itu dah. Kalau orang ahli zikir, seluruh berzikir untuk Allah Taala. Nah. Lagu mana nak buat, kena belajarlah. Wala zikrullahi akbar. Zikir Allah lebih besar. Eh, ada kata zikir ni ingat Allah lebih besar. Tetapi setengah-setengah ulama kata, zikrullah ini zikir Allah sungguh. Eh, zikir Allah, 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 Allah. Sebab ada hadis menyatakan kelebihan berzikir Allah. Nama. Antaranya hadis riwayat Muslim sebagaimana kita dah sebut dah dulu-dulu. Imam Muslim waktu sebut satu hadis, Nabi kata bumi ini tidak akan berlaku kiamat, yakni tidak akan hancur selagi mana ada seorang menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. Bukan subhanallah, bukan la ilaha illallah, Allah Allah. Berarti zikir Allah ni ada, zikir Allah ni ada. Neh. Asal zikir saja tak sudah. Neh, nak mungkin dok balah gerang gepar bab zikrullah. Neh. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang. Tu amo terjemah mudah-mudah dah ni kita ni dah. Oh nak bahas kok nahu dia kok berapa takut tak faham sebutan apa putu kayu nak tulis pun tak tahu pakai klik senyap lagu tu ya. Telopong juga tak telopong. Oh sedak-sedak klik tak tahu nak tulis gapo tak tahu nak gapo dia cantik nah. Oh ambo baca cara moden dah lah ni kita ni. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Taala dan Rasulnya, akim sallu kama raaitumuni usolli, sembahyalah kamu semua sebagaimana kamu belajar lagu mana aku sembahyang. Dalam hadis itu kata raaitumuni usolli, sembahyalah kamu semua umatku sebagaimana raaitumu, kamu tengok aku sembahyang lagu mana. Maka katanya orang pegang sahih ayat Quran ni, kita tak boleh sembahyang. Sebab apa? Kita tak ajin tengok Nabi sembahyang. Nabi suruh kita sembahyang, sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Pas kita tak tengok Nabi sembahyang, tak payah sembahyang lah. Ah, pegang sahih hadis lagu ni pucah hanya tak sembahyang bang. Eh, ro'a ro'a tu ramai mengaji nah bahasa Arab. Ro'a tu maknanya tengok. Ah, sudah. Neh, orang jenis pegang zahir ibarat ayat Quran, ah, ibarat hadis tak semayah ben. Noh, dia kata semayah bagi orang hok tengok Nabi semayah, orang tak tengok Nabi semayah, tak boleh semayah. Nak kata lagu tu. Ah, sudah. Neh, ada orang jenis minat pegang zahir ayat Quran, pegang zahir hadis. Neh, ada sayang hamba tu ajopolah seorang tu yang jenis minat. Tak ngaji pun. Orang biasa ya, rajin baca sikit koguano tak tahulah jenis pegang zahir ayat Quran. Dok ngepeklah kepada kita gini gini gini. Akhirnya sayang hamba tu nak marah selajak kali ko pak cik tu.
Nampak banyak kecek lajuk. Ngaji dok syarah tu panda. Baca buku ni, tengok dari internet ni. Katanya saya ambil tu kata, kalau lagu tu kat pocik, pocik tak usah semayang ngadak kiblat lah. Pocik semayang lagu ni. Dia buat gini, tunjuk depan pocik tu, tu kiblat. Pocik buat semayang gini. Oh, demuga ayat Quran kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, paling ke muka kamu kepada masjidil haram tangi semaya. Oh, maka lagu ni boleh semaya. Kau penting paling muka, tubuh tak apa, tak penting paling muka. Reboh pakcik tu, terkejut pakai jatung selalu dia berusung buat ke sepitar, terkejut dia tu. Kawan tu gerai sangat nak jawab. Oh, kalau lagu tu tak apalah pakcik ni, kau mengadap muka. Ayat Quran kata fawalli wajhaka ke, paling muka kamu, ha, paling muka mari semaya lagu ni. Dia pun terkejut dengan jawab lagu teping reboh naik darah selalu pas pita lana. Nah, tu kecek tu biar pandai kita. Fawalli wajhaka, ayat Quran tu sebut jelas-jelas, palingkan muka kamu. Mari ulama kata ai sadraka. Dalam ayat Quran tu kata muka. Yo, yang dimaksudkan muka itu adalah dada kamu. Jadi semaya lagu ni ngadak dada. Paling gini tak batal semaya kita. Ayat Quran kata paling kepada kiblat muka hok penting. Dak apa-apa. Sadraka. Ulama pahal lagu mana? Ha. Kita nak. Kalau kita sendiri baca Quran, tidak kau ngaruk kau sikok dah. Lama mana dah orang semaya kau sikok dah. Kalau ikut popok kita, mujulah popok kita ikut ulama semaya baru comel. Kalau ikut popok kita, sobai hanya Bukhari tak ada habis lagi pandah fatwa dah. Nah, ha, jadi mengaruk. Maka Syekh Daud nak karya kitab ni, ni habis hadis dah dia mengaji. Habis kitab usul fiqh dah dia mengaji. Kitab hadis-hadis hukum baca habis nak tengok mazhab kita. Maka jangan nak tunjuk pandai lebih pada orang lain. Nah, kita baru mengaji semakuk nak lawan dengan orang sekolah tak boleh lah. Orang minum air hang gelas ni. Kalau bubuh gula dua sudu rasa manis dah ni. Air cemok ni, dia cepat rasa manis. Bubuh dua sudu, oh manisnya. Orang baru ngaji 4 tahun rasa ilmu banyaknya. Allah ketak dada hamba nak kecek pun tak boleh pokok tobik ilmu. Allah tobik 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 dah tobik. Tapi kalau air sekolah, berapa gula nak? Kalau bubuh selok bubuh, okey, rasa bubuh 3 4 kilo, tak serah manis lagi. Ah, orang kalau dia banyak ilmu, ilmu banyak pun tak serah. Ngaji lama ni lah gotu. Ni air baru cuma ni. Boleh gula segul sudu rasa manis dah lah. Orang lain ni jangan main lagu tu. Ngaji bapak tahu tu gak. Ngaji pula tak tahu wali ilim jatuh. Tak ikut cara pengajian ulama. Ngaji gapo dia tak tahu. Lopak kita tinggi selalu. Tak tahu kita asah. Gapo dia tak tahu wali ilim jatuh. Ah, maka cepat rasa manis. Apa? Air sikit. Kalau air banyak ni gak. Boboh lagu lo berapa itu pun. Cua air patah tu lagu mana. Ah tu nisbah orang ada ilmu lagu tu. Eh, cepat terkejut, cepat rasa pandai, cepat gapo sebab air sikit. Supo hati juga. Kalau hati jenis bahasa sepek, dia cepat bau, cepat kotor. Air ni kalau kena tak cecok tak boleh minum dah jadi najis. Bapo air sikit. Tapi kalau air dua kolah. Jatuh kambing, gajah mapuh 3 ekor, selagi mana tak berubah, air tu boleh buat ambil semaya. Hati kita lagu tu. Hati kita tu kena luah. Hati tu kena luah, masuklah penyakit gapo dia, orang kata gapo dia, dia jadi tak ada masalah. Pak apo? Dia ni air koloh. Padah masuk najis besar-besar tak nampak apa. Pas kalau air laut, tak sero apa kalau gapo dia. Ha, manusia lagu tu juga. Ilmu dan hati dia kena luah lagu tu. Neh. Ha. Ha, mana? Maka orang yang mendiri, ah betul dah. Maka orang yang mendiri ke bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya, menegah dia sembahyang daripada mengerja ke yang demikian itu. Yakni semaya dia mencegah dia daripada melakukan perbuatan fahsyah dan mungkar, daripada pekerjaan yang jahat-jahat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyailah kamu seperti bagai yang kamu lihat akan daku sembahyang. Ah sudah baca hadis ni zahir ya? Tak sembahyang. Apa wak cik tak sembahyang? Ambo tak aje tengok Nabi sembahyang.
Ha tak apa kau tak tengok Nabi semaya pun kena semaya juga. Ayat Quran kata okey. Semaya sebagaimana kamu tengok aku semaya. Faham? Apa cerita tengok semaya tak semaya? Ha tak semaya lah. Sudah. Ra'aitu sini alimtumu makna ni. Allah ulama ni pandai-pandai beki hadis. Nabi kata lagu ni, dia kata lagu ni. Berani ulama kecek lagu tu. Ha. Hadis ni tak boleh baca kursi. Ada seorang tu siapa dia orang Arab kau gapo. Dia kata kullu bid'atin dalalah. Semua hadis, semua benda baru itu kullu bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Nabi Muhammad ke orang Arab cakap dia kecek apa kita pandai-pandai tak weh kullu ni kulliyah lah. Kulli makna kullu le kulli makna gapo? Makna separuh sebahagian. Nabi tak reti kau kecek Arab. Nabi royak dah ke kullu. Dia kecek cara dia. Kena ingat Arab kalau dia jahil supa tolo supa orang Melayu juga jahil tu okey supa tolo ni apabila dia orang Arab tu gak orang Arab cakap dia tak faham bahasa dia tak faham bahasa sungguh ambo aje ngi ngajar orang Arab sana kalau ngaji pondok sana lepas 4 tahun habis 20 buku kitab dia ke atas ngajar kapung ngajar badui ngajar gapo ngajar nak kata orang Arab ni tak faham juga bahasa Al-Quran. Pertama kita pergi jumpa orang Arab, budak-budak kita suruh kecek Arab berah-berah-berah. Kita wi Quran, bahasa Arab suruh dia baca, tak boleh baca. Mu kecek boleh. Baca Quran tak boleh. Mau tak boleh tengok saja-saja. Lagu tu kecek lain, baca Quran lain. So, jangan kena tipu kau tu Arab mari. Mari tu Arab kecek Arab sikit ke? Allah, dia kecek Arab. Cekak dia tak pandai bahasa Arab. Sudah. Kita orang Melayu kalau tak mengaji bahasa Melayu pun fail belakang. Hamba pun fail bahasa Melayu hamba. Nak kata kita orang Melayu pun bahasa Melayu kena mengaji juga. Pak jangan nak pakai cagar dia dia orang Arab pakai bingi dengan dia. Abu Jahal orang Arab tak faham sebutin Abu ayat Quran. Tak faham dia. Pakai dok ngangong-ngangong Allah tingginya sastra dari Al-Quran. Tengangong-ngangong gitu. Okey, neh, gi. Pertama, pandai kecik Arab. Wi Quran tak boleh baca. Mungkin kecik Arab goge-goge kita orang Melayu memang tak biasa kecik Arab. Kalau kita letak Quran tak boleh baca, sesuai muka kita tak reti sungguh. Tulis gapo hang tak reti sungguh. Tak tahu gapo dia nak baca. Orang Arab sendiri tak boleh baca Quran weh. Nyange kata orang Arab cakap tak reti Quran kecik Arab. Ana enta bra 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 bra. Jangan tertipu dengan orang Arab. Kedua, saya ambo tu dia orang Arab juga, kecik orang Arab lah. Nah, dia ngajar badui. Dia kata, ha, baca Quran. Qul huwallahu ahad. Budak tu kata, wallahu ahad. Qul huwallahu ahad, huwallahu ahad. Asudah dia kata. Qul huwallahu ahad, huwallahu ahad. Bahasa Arab kul ni maknanya kata kan. Maka kita kata kul huwallah seperti kita kata ha kata Allahu ahad. Dia dah sebut Allahu ahad tu. Kita kata kul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Asudah kan ni. Nampak faham pula bahasa Arab tapi tak pandai baca Quran pula. Kita kata kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Ha. Tak tahu. Orang Arab tu. Kedua, mengajar tauhid. Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Kita tanya ke dia. Orang Arab ni bahasa Arab, reti bahasa Arab. Gapo dia maksud huwal awal? Tuhan awal. Dia kata maksud Tuhan awal ni seminggu sebelum Tuhan makhluk ada dia kena ada lah sebab dia awal sekali. Dia kena ada sebelum daripada makhluk. Apa maknanya dia awal-awal sekali lah. Maknanya dalam seminggu ke 2 3 4 hari, maknanya persiapan tu, maknanya sebelum nak buat makhluk tu dia kena ada dia awal. Astagfirullahalazim. Arab. Orang Arab kecek lagu tu. Ni badui ni kecek lagu tu. Patut kita kata cekak demo tak apa. Bahasa Nabi Muhammad wayak. Mari ulama kata huwal awal hai laisa lahu awal. Sudah. Ayat Quran kata Tuhan awal. Mari ulama kata Tuhan tidak ada awal. Sudah. Bercanggah. Ulama baca lagu mana ayat Quran? Tuhan kata awal Tuhan. Mari ulama kata Tuhan tak ada awal pula. Sudah. Tauhid lagu mana? Hamba baca Quran Tuhan ada awal. Sudah. Hok mana? Pening. Hok tu kata ikut ulama jangan ikut orang jahil. Sekalipun orang jahil tu orang Arab, tak sudah ikut.
kakak kalau dia jahil kecik arak tu bisa dia lah ambo tak reti belenjo air liu juga, tetapi dia jahil supo tulo ya neh. Jangan tertipu ni, mari dok juara dia, mari dok juara dia. Tak ada apalah neh, kalau sesak supo tulo Abu Jahal bisa bahasa arak pok sedara napa orang kureh pula tu. Dia sesak supo tulo neh. Tu kata, pandai bahasa Arab belum menentukan seorang itu alim. Belum menentukan dia tu pandai. Pandai bahasa Arab belum tentu tu Abu Jahal bisa lagi sastera ngareh bahasa Arab. Boleh tulis novel nah Abu Jahal. Tapi pehe agama, tak pehe butuh kaya. Tu Bilal, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi, nu orang Iran, kecek gapo dia tu bahasa Urdu capo bahasa Arab belik-belik. Tapi dia pehe Quran. Bila orang Habsyah Afrika pahal Al-Quran, kita orang Melayu pahal Al-Quran. Jadi bukan di bangsa apa di pahal Al-Quran tu nah. Sebab tu nak baca gapo-gapo tafsir kok gapo kena ikut ulama, jangan ikut kepala otak kita. Pandai bahasa Arab sikitnya terjemah kosi kok dah. Lah ni hok ambo tengok hok menyedihkan juga. Ayat Quran, Quran tafsir harfiah kau panggil apa deh? Terjemah sebutir-sebutir tu kan. Ada jual macam-macam tu tajuk kulit saja, tafsir go ni tafsir go. Ha. Ila kepada. Ha gitu ya, terjemah sebutir-sebutir. Bahasa betul terjemah. Dia tak baca dengan tafsir, dia tak terjemah dengan tafsir. Kalau terjemah dengan tafsir seperti tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tak peti ajina dulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Ar-Rahman alal arsy atas arah bersemaya, dak tak boleh bersemaya, istawa menguasai. Menguasai arah dia. Tu istawa ni makna lain. Apa menguasai? Dia terjemah dengan tafsir. Sebab tu nak baca Al-Quran kena baca dengan tafsir, bukan dengan terjemah. Kalau terjemah sudah habis. Ayat ni 2 3 lekok bercanggah dengan ayat ni. Sebab apa? Baca terjemah saja. Lah ni banyak Quran terjemah kan, terjemah. Allahu akbar pening. Ayat Quran ni kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Gi depan sikit nampak macam sama dah pula. Bercanggah habis ayat Quran. Sedangkan ayat Quran tak bercanggah. Tu fenomena sekarang eh. Dia apa apabila masuk saja boleh makhluk, orang Islam terpecah kepada dua. Satu golongan suka dengan hadirnya boleh makhluk. Kedua bimbang kepanasan. Oh masuk dah boleh ni sudah. Kakak dia. Sudah. Ya nak buat dah dah. Ya nak buat dah. Neh, nak belagak dah, nak gapo dia. Ada kepanasan selalu. Ada orang tu masuk boleh makhluk sokonyo Allah, boleh nabi kita. Rasa beza dengan boleh-boleh lain. 12 Rabiul Awal berapa hari lagi sokonyo neh. Nabi kata bukan dalam hadis, dalam kitab sebut iblis ni dia menangis 3 tempat. Salah satu waktu dia menangis paling serabut becis sekali adalah malam kelahiran Nabi. Maka kita jangan ikut sunnah iblis. Masuk saja boleh kelahiran Nabi, gelisah selalu, panas selalu. Apa? Oh, sudah tak bila ajak gi buat makhluk lah. Oh sudah. Tak email pun buat makhluk juga. Ah gelisah. Neh. Ah jangan jadi kepanasan sunnah iblis lagu tu. Neh. Ah. Biar jadi seluruh umat, seluruh makhluk apabila lahir Nabi tersenyum gembira. Ada salat ke? Selingi ya tu. Ada. Masalah buat ibadat patu royak kat orang, apa hukum dia? Gini. Okey, asalnya memberitahu ibadat ini makruh hukum dia. Gapo dia tujuan kita nak beritahu ibadat kita kepada orangnya, kecuali kita kepada anak murid kita ataupun kita kepada orang lain dengan tujuan supaya dia tiru perbuatan kita. Contohnya kita sebagai guru royak kata ambo mengatik contohnya 100 hari royak kepada anak murid supaya anak murid naik sef mengatik juga 100. Tok guru kata saya puasa contohnya, ha nak suruh anak murid tu puasa, maka boleh diberitahu untuk beri semangat. Begitu juga pengalaman-pengalaman rohani bagi seorang siapa-siapa dia boleh gini mimpi temu nabi ke apa, boleh dia beritahu untuk menyebabkan orang semangat naik. Boleh
Tetapi kalau tak ada tujuan itu, makruh. Kerana apa? Kerana memberitahu ibadah kita kepada orang boleh, eh? Tak semestinya, eh? Boleh membawa kepada sum'ah, boleh membawa kepada riak menunjuk-nunjuk. Apa bedah kita beritahu kepada orang? Mesti ada kepentingan kita supaya orang itu kata kita baik, supaya orang kita kata gapo kebanyakannya. Tapi tak semestinya apabila seorang itu memberitahu kebaikan dia, kita kata ah kawan ni riak, dok-dok juga. Kadang-kadang yang nak wi contoh kepada masyarakat kau gapo lagu tu, nah. Nah, jadi atas niat seseoranglah. Kalau dia niat nak begitu, tak ada masalah gapo, tapi kalau dia nak riak nak gapo, kalau tak ada kepentingan tak payah beritahulah kepada orang. Afdalnya tak usah beritahu ke orang. Kerana kalau beritahu kepada orang akan menimbulkan dua. Orang akan jadi tak umuh tak molek dia, nah. Sekalipun saya niat baik betul, tapi kalau awak beritahu orang jadi orang tak suka. Orang akan tuduh awak menunjuk-nunjuk gapo dia, nah. Ah ha, lagu tu saja moleknya tak payah beritahu kepada orang, tak payah viral, tak payah sebar-sebar kebaikan kita. Tu moleknya, nah. Buat kebaikan bagus. Tak ada orang petika. Tapi apabila viral, manusia akan pandai serong. Lebih-lebih lagi agama, nah. Benda agama ni lagi-lagi orang tak suka. Ah. Ada soalan? Apa hukum muslimat keluar belajar ilmu dua negara tanpa mahram seperti ke Mesir? Ingat, belajar ilmu fardu ain ni tak syarat luar negara, dalam negara pun. Belajar ilmu hak wajib, fardu ain ada izin tanpa mahram pun wajib kena belajar. Mana kalau nak belajar ilmu sunat, ilmu hak lebih-lebih, nak jadi ustaz ko, nak jadi ustaz ko, ustazah ko, nak jadi tok guru ko, sunat saja tu tak wajib tu. Hak wajibnya ngaji ilmu fardu ain. Jadi ustaz ustazah tu tidak wajib. Maka gi ngaji tanpa mahram, tanpa gapo. Tak boleh lah, tak boleh musafir lagu tu. Kecuali ramai-ramai, satu rombongan gi ngaji. Ke atas so kumpulan gi ke Mesir. Ah, tak apa, tak ada masalah. Tak suruh gi sorelah masalah. Nabi kata, haram orang tina musafir sore. Dia kata hamba pernah dengar ustaz doa, Allahumma inni as'aluka ilman ladunni. Ya Allah, aku minta ilmu ladunni. Apa kau ilmu ladunni? Jika ada amalan nak dapat ilmu ladunni, cutra ijazah gak kepada kami. Ah. Gapo dia maksud ilmu ladunni? Ayat Quran kata min ladunna ilma, surah Kahfi, nah. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Cerita lagu mana Nabi Musa apabila orang tanya, dia duk ngajar anak murid dia ramai. Maka anak murid dia tanya, ya Nabi Allah, ada ke dok orang lebih haling daripada mu sekarang, ya Nabi Musa, wahai Nabi Allah? Nabi Musa kata tak ada, hamba paling haling sekali. Allah, kalau kita kata kecek, oh sombong Nabi Musa. Neh, napa supaya sombong ni? Apa? Sebab betul lah. Nabi mesti dia paling haling sekali, tak boleh lawan pada zaman dia. Dia tahu dia Nabi pada zaman itu, dia lah paling alih sekalinya. Maka dia jawab dengan pengetahuan dia. Nampak dengan pengetahuan dia betul dah. Tetapi kecek nampak super sombong. Tuhan pun mari tegur selalu. Ya Musa, pergi belajar. Kerana satu perkataan depan anak muridmu, mu kecek mu paling alih sekali. Okey, pergi belajar. Pergi belajar siapa dia? Pergi belajar cari seorang lelaki di satu pertemuan dua laut. Laut masing laut. Mau tawa kau gapo lagi? Maka jumpalah seorang min ladunna ilma, orang yang diberi ilmu ladun ni. Ladunna ilma, ladun ni ilmu, ilmu ladun. Apa maksud ilmu ladun ni? Ladun maknanya di sisi kami, ilmu hok mari direct daripada Allah. Orang tak pernah dapat ilmu daripada Allah Taala direct, dipanggil ilham. Neh, tiada guru, tiada murid, tiada kitab, tiada sumber, tiada rojokkan. Mari-mari gini saja. Ilmu ini mari selepas kita beramal dengan ilmu hak kita ada lo ni. Nabi kata man amila bima alima aw rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan apa yang ia tahu sekarang, maka Allah Taala akan mewarisi kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Ilmu peringkat kedua dipanggil ilmu laduni.
Maka ilmu laduni jangan nak tanya, mari mana, kitab mana, hamba tak boleh nak royak dia tu ilham mari. Maka sebab tu ada kitab-kitab kita tengok tak ada rojak ke dia. Mari mana ni syarah lagu ni? Ilham. Maka ilham ni khijo Jibril wak mari kepada wali-wali dia, bagi kepada kekasih dia, ilham ni mari semacam. Ha tu dia panggil ilmu laduni. Jadi kita ni kena minta ilmu lagu ni. Nak kecek sejer depan orang, orang duk tengok kita belako. Tak lu tak ada mari ilmu ilham ga. Tengang dua tiga lekuk oh, tak ada idea dia putus naling dak 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 peluh kecik besar kecik besar kecik besar naling dak 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 lagu tu. Bagaimana kita baca boleh baca menjadi dalil dak 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 apa kita tengok orang kecek sejer petoh dia kecek dia gabung ayat Quran ni tarik hon ni tarik orang tengang orang ah jalan tu belako tu ilham ilmu kedua selepas daripada ilmu yang pertama. Amal dia beramal dengan apa yang kita tahu. Hatu paling mujarab sangat. Nah, di samping kita minta dengan Allah Taala supaya Allah Taala mengilhamkan kepada kita. Nah, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita dalam doa ada kita baca Allahumma faqih fiddin wa alimna ta. Allah wa ilhamal malaikatil muqarrabin dan ilham pada malaikat-malaikat muqarrabin. Doa-doa nah, minta dengan Tuhan. Apa hukum pelepah? Pelepah selepas pada bersaling ataupun berpantai dipercayai jika tidak melakukan upacara pelepah, anak akan mengalami gangguan kerana menangis. Gini, pelepah ni salah satu daripada cara rawatan kita orang. Kita orang Melayu cara merawat. Maka tak ada hukum, harus hukum dia. Tak ada masalah, tak dosa, tak ada masalah. Neh, ambil benda mentah tu gak, ambil keliling kau gana pelepah kau gapo dia macam-macam. Hukum dia harus. Salah satu daripada kaifiat rawatan. Jing mana? Tak guna jing apa kamu? Nama kau kata jing kamu tak tahu jing. Nah. Lepas tu pun guna jing tahu. Kamu baca Al-Quran sikit-sikit gitu ya. Baca doa-doa sikit gitu. Doa ni tak syarat bahasa Melayu. Bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Orang tua dulu doa dia bisa. Orang Melayu dulu halus dia berdoa. Dia kata, tanya dia nak turun daripada rumah. Dia kata anak boya melitah tasik. Orang turun beramai-ramai. Aku saja seorang yang cantik. Berkat aku beramai. La ilaha illallah. Kita nak kata gapo ada syirik kalau kecek lagu tu. Orang tua panggil ilmu asal garang, ilmu nukil. Neh, ilmu asal kok garang. Dosa kau doa ke? Ya Allah ya Tuhan aku minta comel salah gapo. Nak ambil sisi tengok di cermin. Orang dulu doa. Neh, kita tak tahu apa lupa Tuhan. Tak boleh bahasa Arab orang kita dulu payuh orang tua nak ngapa. Maka dia guna bahasa Melayu. Ni takut oh japi ni asudah mata matilah kita jing sejuta alam gapo tak reti bahasa apa doa kan tak ada benda syirik sudah hukum dia harus berdoa ke Tuhan boleh pahala cuma bahasa orang tua dulu kan kadang-kadang eh gapo dia ni wadi mani maknikan power rangersnya sebut kita tak faham senyap dulu orang bahasa zaman dulu kita tak faham kadang-kadang kadang-kadang dia kata tasik pauh canggih oh mari kok mana ni neh oh. Mari kok mana ah, ni bagai jin ke apa dia tu kata jahil jangan kecek lo ni ustaz ramah hok jahil nak jawab semua tajuk iya berobak pun tak reti kunyit kuah tukar orang suruh beli halia beli kuah tak tahu kok mana tak suruh kecek lah bak perubatan tak suruh kecek dia mau jahil telajuk nak kritik belaka nah hung tak betul lagi neh nak titik bab bomo bab gapo demo pernah terjung dalam bidang dia neh ni kita tak pernah belajar seputuk kayu kritik honi kritik honi kritik ilmu ni neh ilmu falak salah ilmu goni kira eh salah ilmu abjad salah demo pernah masuk ke dak ilmu ni tak pernah masuk tak usah kecek neh lah ni macam-macam apabila orang jahil kecek dengan rupa jubah serba pun dia tetap jahil dalam bidang dia kecek dalam bidang dia. Nah, ha, jadi tidak salah ilmu pelepah ni nah. Lainlah kalau dia kata aku sembah jin setan, wahai jin sejuta alam, bro aku sembah mula Tuhan. Ah, ha, tu mengarut kecil lagu tu. Tapi kalau dia kata, "Hei jin, hei mambe tanah, mambe api, lari jauh." Tak syirik. Siapa dia kata sebut mambe tanah jadi syirik lalu? Piramli dok ajar ke, "Hei mambe tanah, mambe api, mambe angin." Tahu, oh, tak ada masalah lagi. Orang tua kita istilah jangan buat pening dah.
hatu, Nabi kata jin ni ada banyak jenis. Ada jin terbang dari hadis kata. Jenis berupa terbang macam burung, kelawar. Ada jin pasal jenis duduk dalam air. Sekali-sekali. Ada jin jenis mengakuk atas darat. Maka tempat kita kalau jin rupa highway dipanggil mambai tanah. Nama pak kita salah ke apa disebut mambai tanah? Oh jadi salah, jadi syirik. Yang disebut mambai tanah jadi syirik. Subhanallah. Kau panggil nyepak, kau nyetak bah, ikutlah dia mengenai nama gapo. Nyumur orang tua dulu panggil nama dia mambai tanah. Kita nak kata lagu mana? Maka dia kata hei mambai tanah lari gini-gini. Oh tak jadi syirik. Allah jangan cepat mensyirikkan orang. Orang Islam tak pernah terfikir pun ada benda syirik nah. Ni mari ustaz tu tak tahu ngaji mana syirik, sikit-sikit syirik, sikit syirik. Dah dalam perut dia penuh dengan syirik. Orang yang penuh dengan syirik tu duk tengok ni syirik, tengok ni syirik. Orang mukmin tak ada sebutih habuk pun syirik dalam hati dia. Tengok benda ni tak jadi syirik. Benda ni. Orang kampung tak pernah telitah kata ada kuasa bisa pada Tuhan. Ustaz tu yang duk fikir. Orang kata tak boleh ni mikir lagu tu, tak lewat lagu ni. Takut jadi kita fikir Allah ta'ala ada benda lebih hebat pada Tuhan. Eh hamba tak fikir pun ustaz. Tak ada benda tu daripada ustaz yang syiriknya mambo tak ada fikir pun. Pening. Meh, oh tu kata masalah juga. Jadi boleh bab pelepah tu deh. Tapi hamba tak tahu lah ayat pelepah tu lagu mana. Pelepah tu lagu mana, cara dia japi dia kalau lagu mana. Kalau japi biasa tak ada masalah, tak ada masalah. Melayu tak apa. Mau. Japi gari kunyit ke, macam-macam orang jamin dulu deh. Oh, tidak menunjukkan syirik tak ada masalah apa. Pok kita sebut berkat la ilaha illallah belaka. Nih, aku supah mu dengan la ilaha illallah. Apakah hukum pakaian yang kena tanah kubur? Adakah najis tak sah bawa solat? Gini, tanah kubur ni, tengok tanah kubur bila. Kalau tanah kubur baru, mayat sini kita gali, tanah orang baru naik, maka itu najis. Kerana manusia apabila mati, tubuh dia akan mengeluarkan air mayat dipanggil. Air dano dalam kita Arab, kita air panggil dano. Maka tubuh kita macam kita luka, kita bi air daging ke deh. Mayatnya apabila mati akan pecah jadi buruk apa semua. Air tu akan kena di tanah. Tanah tu jadi mutan najis. Kalau kena di kain kita retak-retak sama kering tak apa. Kalau basah pah kena, oh jadi najis. Nah. Sebab tu kalau nak semayang mayat atas kubur jangan pakai selipar. Sebab selipar tu bersentuh dengan tanah kena najis. Ha, maka kita buat semayang. Lainlah kalau tanah kubur hujan mari dah sekali, maka tanah tu bersih. Kita pergi semayang mak kita misalnya tanah tu bukan hujan dah, kita pergi duduk gitu saja. Lepas tanah kering tu kita semayang pakai selipar pun tak apa. Tapi kalau baru kambuh, baru bongkar kita pergi tak boleh pun dia najis. Nah. Apa amalan selawai untuk hindari jin dan sako? Nama ha, sudah. Kita sebut dah, kita nak ijazah dah dulu dah. Amal selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabili ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amal selawat ummi tu. Banyak mana? Sedikit saja. 5.5 juta sahaja. 5.5 juta perawat kata dia akan baiki semua sel DNA kita daripada ujung rambut ujung kaki. Sel kita ni zaman ayuh-ayuh kita, cikwa kita, hok keturunan kelapa, zaman hantu, zaman gapo, orang tua dulu dia pergi jin. Apa pergi pergi jin, maka DNA dia turun, dia ada jin panggil sako ni. Ha, yang mengikut DNA seseorang tu dia panggil jin sako. Nama dia lah. Ikutlah kita nak panggil Toyota lah. Ikutlah atas demo lah. Nama kita sebut sako tak boleh jadi syirik selalu. Oh panggil microwave. Oh ikut microwave lah. Jin microwave dia panggil. Ikutlah lah. Maka jin ni dia tak akan lari daripada DNA tu lebih kata. Sebab orang Melayu ni biasa soho dengan perkhidmatan jin. Sebab dia dulu orang susah orang Melayu ni. Eh, cewa kita dulu merah kubah 100 ekor. Dia sendiri tak urut dah nak cara. Dia suruh kakak tu lah. Nak upah orang mahal. Kakak tu nguruh ya. Ha, jadi dia turun ke sako. Maka cara nak cuci dia, selawat ummi, 5.5 juta saja. Jangan suka. Eh, sungguh ni. Sungguh, hamun ayat. 5.5 juta saja. Oh, paling cepat boleh buat 3 tahun. Kalau tidak, kak, siapa mati? 5.5 juta ni. Cetera kali, 5 juta ni banyak eh. 5 juta ni banyak. Setahun 360. Cutera pagi lah. Jatuh berapa puluh ribu sehari. Tu. Eh. Seorang istimewa. Seorang isteri belanja ke duit gajinya tanpa pengetahuan suami. Apa hukum di sisi agama? Contoh buat majlis tahlil ke arwah ayah ibu bapa. Ingat. Harta isteri, harta isteri.
harta suami ada harta isteri jalannya. Kenapa? Kalau harta suami ada hak isteri di dalamnya. Wajib kita setiap bulan, setiap bulan lah, setiap hari ke, kita kena beri duit kita kepada isteri kita. Hak tu kalau kita nak beri duit, kalau kita tak sewa duit, kita beri apa dia? Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Empat benda ni dipanggil nafkah. Maka dari harta suami ada nafkah bagi isteri dia. Ataupun nafkah kepada mak ayah kita hak miskin, anak-anak kita hak sakit ke apa dia, hak tu nafkah wajib. Mana kalau isteri tak wajib dia beri nafkah. Hak beri nafkahnya suami. Maka harta dia lah. Tak boleh dia ambil. Dan malu kita orang jatah ambil harta bini. Ingat, kita orang jatah kalau ambil seria saja harta bini, bini tu yang mukit. Nampak ya dia tu. Ambo dok wipitih dia seria sehari. Biar seria apa dia akan menunjuk-nunjuk. Ya beza dengan orang jatah. Orang jatah habis pitih cepat mana dia tak pernah sebut benda lagu tu. Sebab dia tahu tu kefarduan dia, wajib atas dia. Tapi orang tino bukan benda wajib, kita ambil seria dia akan ingat. Oh abai masa kaya dulu pinjam piti hamba buat modal nego gapo hasudahnya ingat kita dok pero dia siapa beranak pinak berpuluh-puluh tahun daripada kecil pergi hospital gapo tak ada jarang sangat suami mengokik ha tu ya apa sebab dia rasa itu wajib atas hamba ne tapi benda tak wajib atas dia kalau kita ambil sudah dia jadi mengokik dan kita akan jadi patah taring orang jatuh makan piti bini enggak. Habis tak sedap kecep besar be, masuk dalam rumah, tak sedap tubik. Nah, habis motor pun saya beli, senyap kita mepeh segera hati. Nama, tekeh buat lelok tengok lagu tu. No? Ambil piti bini, patuh kita. No? Nah. Nikah dua lagi-lagi lah tak boleh. Yang makan piti bini, tak soal. Habis nak nikah dua. No ni piti, hambur-hambur duk pegang habis. Faham apa dia nak pegang pula? Ingat kucing tu? Oh, sedap. Nah, tentu dah tak boleh. Apa hukum kita mendengar lagu orang yang telah meninggal? Meninggal dengan suara dia tak ada masalah apa. Lagu dia tak apa. Kalau lagu-lagu bukan bentuk maksiat. Gini. Orang-orang hok penyanyi-penyanyi lah hok napa isah sikit. Dia kata apabila hamba mati, jangan siakan lagu-lagu hamba. Filem-filem hamba berlakon. Apa? Sebab dalam filem tu ada hamba pegang bini orang. Anda ambo peluk isteri orang. Ambo duduk pegang tangan orang tino. Maka ambo mati dah, ambo bertidah buat tapi dok tunjuk lagi ambo terasa eh. Maksiat ambo orang dok tengok. Nah, maka jangan dok ulah. Apa? Menambah seher sakit ambo dalam kubur. Maka kalau dia nyanyi lagu nasihat, tok guru hok meninggal mengajar ko gapo dia kelebihan ilmu ko gapo tok guru ataupun lagu tu lagu nasihat, ko gapo dia, pukul dia boleh tak ada masalah apa. Bokek kalau kebaikan pula jadi rasa suka pula dia tengok Allah kebaikan hak ambo tinggal deh. Orang dok dengar ambo mengajar ambo mati dah sorok-sorok ambo. Ah lagu tu ne. Dia mengaji kau dia menasik kau gapo dia gitu. Jadi tak semestinya jadi hukum haram. Kalau haram ni macam mendedah ke mempamer ke maksiat orang yang sudah mati. Lagu-lagu dia kok, file-file dia. Hak tu sebab tu jadi haramnya. Neh, bukan dari sudut tengok tu orang mati tu, apabila orang mati tak boleh tengok cerita dia, tak boleh tengok gambar dia, bukan gitu. Dari sudut maksiat dia kita duk ulah tengok. Ngamuk nyanyolah. Engkau laksana bula bini orang tak tahu baru kita. Selok kita. Neh, ha tu takut tu. Hak tu tak sudut dedah tu. Boleh kau isteri ikut menghantar jenazah sesuami ke kubur? Tak boleh. Apabila suami itu mati, maka isteri sudah bermula iddah dan ihdad. Apa maksud iddah dengan ihdad? Iddah ini waktu isteri tak boleh nikah. 4 bulan, 10 hari, jangan nikah. Nampak sangat kita tu gelenyar. Ada kaki tiga dah. Duk itah dah tu bila rupanya. Nampak? Mati saja tu gak. Tak ada apa. Nampak dah. Dia ada affair dah dua orang ni rupanya. Jadi, setara mana ketar, setara mana. Tok bila awak lelok tak cara, gratis bersikap, standard KL. Lepas 4 bulan, 10 hari baru boleh nikah. Tu dia panggil iddah. Kalau nikah pada masa iddah, terbatal otomatik. Tak sah aku akan nikah. Royaklah 10 kali saya nikah. Okay, tak jadi. Ingat nikah dalam iddah hukumnya tidak sah. Kedua, ihdad berkabung. Lama mana? Selama mana dia beriddah? 4 bulan 10 hari. Okey, 4 bulan 10 hari dia kena ihdad. Apa maksud ihdad? Meninggalkan perhiasan dan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Jangan menunjukkan perhiasan. Takut orang mari pinang kita.
Demo comel pun bedok pulak. Kohlah tok bila aku nali dak-dak kata pasikat. Jadi lambat semacam mari nak bel. Apa tahu jati siapa kata jadi kata Pak Tolong lagu mana? Nak kata Pak Tolong nama. Ha jadi masalah pulak kata. Ha beratlah aku tu. Maka jahia tinggalkan perhiasan. Edah tak boleh nikah, edah berkabung jangan berhias, jangan keluar rumah. Maka gi keluar rumah. Gi mano? Gi kubur. Ke tak doh ke apabila mati? Ke tak lagi, tak lagi. Oh, terakhirlah. Masuk kawin ni ada, tengoklah muka dia. Dia mati tak suruh gelenyah tengoklah dia pun menyapuh dah tengok kawin tu. Neh, masuk hidup ni lah tengoknya mati biarlah, tinggallah dia baca Quran rumah. Orang tindak tak suruh pergi, pas nyogi gelewak dah pulak tu. Kita nak gali kubur, nak turun liat, sama naik dengan dia. Neh, pas orang tindak ni, pakai lekong lagu ni, nak terkejut dengan kita. Kita nak terkejut dalam liat, tidak jadi khaluak dah dalam tu pulak. Nampak? Orang tindak, orang jatah, urus mayak ni penuh orang jatah, tak suruh pergi lah. Dah lah tempat tak sesuai, nak pergi tengok juga. Dah lah, awak start dah, berkabung. Tak boleh tobek, tak boleh tobek. Makruh kok, haram berdosa perbuatan macam ni. Kak rumah hamba tu buat, dia mau nak pergi ikut dia, pergi lah. Tak sedok kira lah benda ni salah. Kena rakyat salah. Nah, tak boleh buat. Dak tu sudah bermula. Ada soalan lagi kah? Tak ada dia. Jadi sebelum tutup majlis ni, ambonyo wakil lah sebagai memperingati. Mungkin abai-abai kakak-kakak wacik-wacik tahu dah. Sebagai nak memberi peringatan saja ambo Madrasah Riba Al-Mustafa ada buat majlis pameran bagi-bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa rambut, janggut, apa semua, serban, jubah. Antara benda insya-Allah kalau siapa batu tempat Sayyidina Fatimah lahir. Siapa dia ada pernah tengok kalau gambar rumah Rasulullah di Jopo di Mekah. Nah, ada satu batu petak tempat Sayyidina Fatimah lahir. Maka batu tu insya-Allah akan kalau ada rezeki akan siapa tempat kita. Baju Sayyidina Fatimah, janggut dia, macam-macam lah. Adalah beberapa benda yang mana bagai itu bagai ori lah. InsyaAllah bagai ori. Namun, sebab orang tak tahu bagai ori, cuma kita tengok berdasarkan tiga benda. Pertama, dari sudut sanak dia, dari sudut CJ daripada muzium. Dan ketiga, kita cek DNA lah. Namun, DNA dating, tengok tarikh dia, bagai 1400 tahun. Dating tepat dia, Madinah, lepas tu gapo-gapo dia lah. Maka benda-benda tu insya-Allah lah bermula daripada 29 hari bulan 10 dan berakhir pada 7 hari bulan 11. Pameran tu bermula daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Maka hamba dengan rendah hati dan suka bergembiranya kerana Allah Taala beri rezeki kepada pondok kami untuk tempat singgah bagi-bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba rasa bersalah, rasa tak kena kalau hamba sorang tengok, maka nak ajak pak cik mari tengok bersama Nabi kita. Sempena bulan Maulid ni, kalau tengok bagi-bagi lagu tu jadi naik zuk sikit ne. Tengok bulan lain pun zuk semacam pak kita ni ne. Tetapi kalau bulan ni lagi-lagilah zuk. Tidak ada sebagai tiket kau bayar, tidak ada gapo-gapo, marilah tengok. Tiap-tiap hari pun tak apa, 5 minit sebentar pun tak apa, mari ambo tak ada marah gapo. Jadi ambo ne, siapa dia ada dengar maklumat ni boleh sebarlah, boleh ajak siapa dia mari pun di pondok ambo lah, Madrasah Riba Al-Mustafa kapo bagi bawah tu. Nah, tu sajalah sebagai pengumumannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna ala husna ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين Saya kata Adib ni kena pukul pasal apa? Dia kena pukul tu kerana bomba, dia kerja bomba ke atau kerana dia orang Islam? Ha, dia pun kerana orang Islam, ha? Itulah resis. India, dia masuk ke state, tak bang. Kalau Hindu tuan-tuan masuk Islam, ha, siap. Dia bunuh tuan-tuan. Tak tahu pasal apa, dia orang dengan Islam ni cukup marah. Apa kita buat kat dia?